Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa dengan Jos Channel sini. Ya teman-teman, untuk hari ini hari Kamis tanggal 1 Juni ya 2023 saya berada di pasar Hewan Sukorjo atau di sini tepatnya di lapak kambingnya teman-teman ya. Dan untuk kali ini kita lihat di depan kita ada kambing peranan Etawa. Ini adalah ya bisa dibilang kelas korban teman-teman, tapi kalau untuk pacangan juga masih bagus. Oke, langsung saja kita temui sama belinya yang punya. Selamat siang Kang Pencul. Siang. Oke, ini dia teman-teman Kang Pencul tuh, ada kelambinya, kelambinya. Pakai seragam HBKSI teman-teman ya. Ini dia adalah salah satu peternak juga teman-teman, bakul juga ya yo Kang yo. Ih, ya. Ada berapa ekor tadi, Kang? Berapa ekor ini kambingnya? Bawa 12 ekor. 12 ekor. Ini ya. Tinggal berapa tiga? Tinggal 2 ekor ini. 2 ekor. Yang satu punya teman ini ya. Yang satu punya teman nih. Nih, satu punya teman. Ini ada 2 ekor yang masih 2 ekor. Masih 2 ekor. Apa namanya? Bawa peran Etawa semua atau bawa randu ini tadi? Campur. Campur. Ada yang randu, ada yang Etawa. Kebetulan yang ini yang masih peran Etawa ya. Yang masih yang peran Etawa. Oke. Okay. Nih, teman-teman, kita lihat dulu nih. Ini kalau untuk telinga lumayan panjang. Lumayan ini. Juga sudah klek juga. Udah bluer nih. Nah, lumayan. Ya, lumayan. Pasunya teman-teman. Yang jelas ini udah rampas ya, Kang? Udah. Sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Udah rampas, teman-teman. Ini dulu bekas untuk apa namanya? Pacekan, teman-teman. Ini kalau di rumah masih buat pacekan enggak? Masih. Masih buat pacekan. Isi beracak, Kang? Masih banter ya? Masih. Walaupun usia 3 tahun setengah ini masih banter teman-teman. Tuh ya, speknya seperti ini panjang. Untuk apa namanya? Posturnya teman-teman. Ini TB berapa ini, Kang? TB-nya berapa kira-kira ini? TB-nya 1 meter. 1 meter ya? 1 meteran. Sekitar 1 meter tuh sama perutnya Kang Pencul aja. Sak dhuwure. 1 meter lebih. Oke, 1 meter lebih teman-teman ya, hitungannya 1 meter gitu aja lah. Harga berapa kalau yang ini? Ini harga 2 minta 20 lebih. Oh gitu, 20 lebih. Kalau satunya aja kita kalau satu satunya. Ya 10,5 ya nggak apa-apa. Oke, 10.500 teman-teman ya. Ini untuk korban dan itu masih bisa nego kan? Bisa sedikit. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Harga di pasar atau sudah sama ongkirnya? Ini ya harga di sini di pasar. Dari pasar ya. Nanti kalau masalah ongkir dirembuk lagi ya. Iya, dirembuk lagi. Siap. Oke. 10.500 ditawarkan nih teman-teman ya untuk kambing pejantan peranan Etawa ini. Yang ya bisa dibilang masih beracak buat ngawin tapi usia memang sudah tua, teman-teman. Dalam arti ini adalah untuk di kelas korban, teman-teman. Tuh, 10.500. Ini yang kedua. Kita lihat yang kedua, teman-teman ya. Harga sama? Ini juga, teman-teman ya. Iki koyo afkirane kanggo ngono mau nih pacekan. Masane ngedol ya, Kang yo. Ini pernah tawa semua, teman-teman. Udah ada anaknya sih. Udah banyak anaknya soalnya ya. Ada. Iya, udah ada anaknya, teman-teman, soalnya. Nih, ini juga sama. TB ini sama apa, Kang yo? Sama. 1 meteran sekitar ya. Sekitar 1 meter. Yang itu lebih sedikit ya. Nih, ini juga sama, teman-teman. Tuh. Cakep teman-teman. Harga masih sama Kang yo? Sama. Harganya sama juga teman-teman ya. Spek kalau untuk umurnya padha Kang? Umurnya hampir sama. Hampir sama. Rampas oh. Rampas. Ini juga sudah rampas. Ya jadi memang kalau umur sudah tua teman-teman. Harganya juga 10.500. Nih. Barangkali teman-teman yang butuh jumpuan untuk korban ini cukup mantap juga dan apa namanya bisa dibilang lemu teman-teman ya. Oh. 10.500 dan yang ini juga 10.500. Kalau 2 ekor misalkan 20 juta dapat ya. Ya kalau plus kalian dibeli. Plus kalian dibeli ya dapat. Dapat 20 juta. Tapi sekalian. Sekalian gitu. Orang jijik yo.
siji-siji 10.5. Oke. Lanjut lagi Kang, yang ini Kang. Nih, teman-teman. Kita lihat ini. Ini kok ora dosik nom, Pak ya? Pol 2. Dua pasang. Ini juga pernah ditawa, teman-teman. Poel baru 2 pasang. Kalau tingginya berapa tingginya? TB. Ada 85. Sekitar 85 cm, teman-teman. Masih buat pacakan, Pak? Masih. Si sehat, ya, Pak ya. Si berajak ya. Oh. Ini ada satu ekor lagi, teman-teman. Untuk bulunya juga mendingan rada tebel. Tuh belakangnya. Kaki-kakinya juga masih jejek ya. Kaki jejek. Belum nyeklek, teman-teman. Nih, untuk pasungnya seperti ini. Baru poel 2 pasang. Kalau ini untuk pacakan juga masih beres, Pak. Masih jos pokoknya. Masih jos, teman-teman. Untuk pacakan masih bisa. Korban apa meneh? Iya, kalau ini dijual berapa ini, Pak? 6,5. 6.500. 6.500, teman-teman, yang ini. Oke, ini kalau ada yang minat nanti bisa hubungi nomor jenengan. Ada nomor WA yang jenengan? Oke, nomor WA-nya? Oh, Kang Pecul, baik. Oh, anaknya. Oke. Ya, nanti saya minta. Ya, Pak ya. Ini nanti sama Pak siapa ini, Pak? Taufik. Pak Taufik. Oke, sama Pak Taufik. Nggih. Kalau enggak nggih padha wae engko ngomong karo Kang Pecul ya padha wae ya, Pak ya. Siap. Nih, ada satu nomor nanti sama Kang Pecul saya juga enggak apa-apa. Ini harganya 6.500, teman-teman. Cukup lumayan nih, teman-teman. Ya. Kalau untuk pacakan juga yo kelas-kelas breeding biasa cukup lumayan karena sudah punya modal telinga juga pasung seperti ini. Selain itu juga masih ikutan ke muda lah, baru poel 2 pasang soalnya. Masih muda. Masih beracak tentunya. Oke. Matur nuwun ya, Pak. Muga-muga laris manis ya, pokoknya, Pak. Oke, teman-teman. Cukup itu dulu ya untuk review saya di lapaknya Kang Pecul ini. Ada 3 ekor kambing peranan etawa jantan semua, yang mana untuk hari ini spesial untuk korbanan, teman-teman ya. Masing-masing harganya 10.500 dan yang itu yang kecil yang baru poel 2 pasang 6.500. Ya, jadi yang jumbunan ini yang panjang-panjang, gede-gede ada 2. Ayo teman-teman, kalau ada yang minat bisa hubungi nomor teleponnya Kang Pecul. Yang akan saya taruh nomornya di deskripsi. Oke. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.